masih lagi bersama kami dalam Malam Top di segmen yang terakhir untuk minggu ini. Dan kepada anda, jangan lupa untuk terus hantarkan tweet-tweet untuk memenangi single Rabani yang terbaru, iaitu Yang Benar. Fa, kita dah ada satu pemenang. Ada empat lagi single ni untuk direbut. Jadi teruskan menghantar tweet-tweet anda. Di studio sekarang ni kita ada kepada Rabani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat puasa. Selamat berpuasa, Syekh. Ha, ini adalah single terbaru Yang Benar selepas 3 tahun eh. 3 tahun. Yang terakhir ya. Dulu apa? Mawar berdarah. Berdarah. Itu cerita pasal Palestin. Itu cerita. Dia ada darah sikit. Cerita Palestin. Cerita sikit tentang 19 tahun. Alhamdulillah. Perjalanan anda semua di dalam industri music untuk apa ni? Nasyid. Jadi yang terbaru ni, Yang Benar ni, apa keistimewaannya? Yang menariknya, seperti apa yang kami buat ni adalah permintaan daripada peminat kita setelah 2001, KRU buat lagu Intifada dan Pergi Tak Kembali. Okay. Lama tu. 2001, sekarang 2016. Lagu-lagu favorite saya tu. Itulah, Alhamdulillah. Jadi dah lama kita tak buat lagu baru. Selepas arwah Ustaz Asri meninggal pun, 2009, kita keluarkan satu album full. Dan untuk ini ke album yang ke-20. Tujuh. Wah, banyaknya. Lupa, tapi 20 lah. 20 lah. 20 lebih. Alhamdulillah, kami mendapat kerjasama yang baik, sangat baik daripada Edri. Edri KRU. Kami macam melamar dia tu dah bertahun-tahun sebenarnya. Okey. Bila kita nak start je, dia pula sibuk. Dia jadi pengetua. Bila dia free, kami pula jadi sibuk. Gitu. Kan. Alhamdulillah. Yang Benar. Yang benarnya ceritanya bila bulan 4 ini kita cerita, okey, jom terus. Terus jalan. Alhamdulillah. Dan sebenarnya ini single pertama. Kita dah siap pun untuk satu album. Okey. Ada berapa banyak lagu tu dalam album? 8 lagu. Ada 8. Semuanya lagu-lagu baru. Ada yang kita pernah rakam sebelum ni. Tapi kita, belum pernah masuk dalam album lagi. Tapi untuk yang first single ni kita bawa Yang Benar dulu. Yang Benar dulu. Lepas Yang Benar, yang lain semua menyusul lah. InsyaAllah. Kalau menyusul, kita lihat Ramadan, ramai yang hati-hati keluarkan album. Betul. Jadi kami tangguhkan album full lepas raya. Okey, dan sampai full itu, lepas raya. Saya juga nak minta, saya pun juga nak tanya pendapat anda semua tentang genre sekarang nasyid yang diorang macam gabungkan dengan hip-hop, rap, yang lebih moden lah. Jadi apa pandangan kalau nak bandingkan dengan nasyid dulu? Ini satu, orang kata, satu trend yang baik. Betul. Sebab apa? Mengikut trend. Betul. Anak-anak muda pun dah start dengar. Jadi Alhamdulillah. Pada kami sebenarnya nak membawakan benda positif ni bukan hanya sekadar kumpulan nasyid saja. Betul. Lebih baik kita kongsikan. Dengan artis-artis yang nak bersama dengan kumpulan-kumpulan nasyid. Sebab InsyaAllah. Tu sekarang ni ramai juga kumpulan-kumpulan nasyid yang berkolaborasi dengan artis-artis hip-hop macam-macam. Kan. Yang penting adalah mesejnya. Betul. Itu yang utama. Macam penyanyi-penyanyi pop kita pun macam Hazamah, Hafiz, betul, semua diorang pun semua terlibat dalam lagu-lagu 25 Rasul. Betul. Album 25 Rasul. Nabil bila? Saya tengah tunggulah ni Robani panggil. Takut tukar nama pula Robana ni. Okey. Agak tak ada masalah lah ayat Robana tu. Robani. Cakap tentang 19 tahun dalam industri. Betul. Tak ada apa selepas itu. Dengan cerita hari itu baru lepas habis jelajah negeri ke negeri. Kalau dulu promosi album macam promosi, gitu. Betul. Yang kali ni macam mana? Album sekarang ni caranya adalah dengan jualan online. Sekarang ni single ni dah boleh dapatkan secara online dengan Inti Mobile, dekat iTunes, Deezer, Spotify. Dan juga peminat boleh dapatkan album. Kalau sebelum ni kata susah sangat nak dapatkan album kami yang pertama. Pun sekarang ni dah ada. Dah ada dah. InsyaAllah bulan Ramadan ni akan jualan secara murah-murahan katanya. Tunggu je kat iTunes. Okay. Itu dia. Macam selain daripada promosi album atau single, kita juga ada sebenarnya ada apa ni? Ada konsert bersama dengan kumpulan Brothers dan Hijaz di Istana Budaya. Bila itu ni? Itu antara aktiviti kita lah. Aktiviti. Bulan 10 nanti. Bulan 10, 7 dan 8 Oktober. Okey. Kita akan adakan satu konsert 3 kejora. Tu dia. Di Istana Budaya. Bukan kami anjurkanlah, pihak Istana Budaya dan juga K Management. K Event. Jadi ini julung-julung kali diadakanlah. Memang betul. Di Istana Budaya. Kami pun rasa ini amat bertuah peluang ni. Dan mungkin ini salah satu orang kata bagi semangat
kepada adik-adik yang kumpulan Nasyid Baru ni. Betul, untuk menghasilkan album yang berkualiti, lagu-lagu yang berkualiti. Betul. Betul. So okay, macam mana caranya orang dah boleh dapat tiket sekarang atau kena tunggu? Nanti tiket dah boleh online dah, Oh, dah boleh beli dah. Cepatnya. Apa sangat tak tengok lagi kan? Saya pun tak perasan. Tiket free. Tiket free. Tiket free. Ada tiket free. Ada. Ada tiket free. Siapa yang beli awal boleh dapat. Nampak suka benda-benda free. Kena. Saya ada kunci pintu belakang. Kita pun dapat maklumat ringkas saja. Konsert ni diadakan pada 7 dan 8 Oktober di Istana Budaya. Jadi untuk peminat-peminat yang nak dapatkan tiket percuma pun ada. Ada. Boleh tengok dekat Facebook Tiga Kejora Bersatu. Itu dia. Follow je Facebook Tiga Kejora Bersatu, ada semua maklumat dekat dalam. Betul. Insya-Allah. Okey. Kena kuat, kena sabar. Jadi kita akhiri malam ni dengan persembahan dari Rabbani dengan lagu mereka yang benar. Salam Ramadan daripada kami. Jumpa, teruskan berusaha. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.